Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini, aku mau share ke teman-teman semua gimana sih caranya promosi Shopee Affiliate tanpa beli barangnya. Jadi maksudnya di sini tuh kita pengen promosiin Shopee Affiliate nih tapi pakai video gitu. Tapi kita nggak punya barangnya gitu loh. Jangan khawatir teman-teman, karena aku bakalan kasih solusinya gimana caranya kita promosiin Shopee Affiliate dengan menggunakan video dan tanpa punya barang. Jadi buat teman-teman simak video berikut ini dan jangan di skip karena videonya pasti bermanfaat banget buat kalian semua pastinya. Oke, jadi langsung aja nih. Pertama, kalian masuk dulu ke Chrome karena kita bakalan download dulu videonya. Masuk ke Chrome, kita bakalan download videonya itu di Shopee. Kita akan download videonya dari aplikasi Shopee-nya langsung. Jadi kita tuh nggak ngambil video kayak misalkan video konten kreator kita ambil, itu kita nggak sama sekali, karena kita bakalan ngambil produknya itu dari Shopee-nya langsung gitu. Contoh produk apa nih yang bakalan kalian jual? Misal produk dari fashion ya. Sebenarnya sih produknya bebas ya. Kalian mau produk rumah tangga atau misalkan produk baju atau misalkan produk peralatan rumah tangga dan lain-lain, itu bebas kalian bisa pilih. Karena aku pengen nge-share dari fashion, contohnya baju, celana dan lain-lain. Jadi aku milih toko yang ini ya. Jadi tokonya itu GF Shop dan di sini tuh banyak banget produk-produk yang dia punya gitu, dan biasanya mereka itu punya videonya gitu. Nah, ini kita akan coba difilter dulu karena biar yang muncul itu cuman video. Nah, kayak gini. Jadi di sini kan ada program promosi. Nah, yang dengan video itu kita checklist kemudian terapkan. Nah, jadi bakalan muncul seperti ini. Jadi aku kan udah masuk ke toko GF Shop. Jadi produk yang muncul itu adalah produk GF Shop yang ada videonya gitu loh. Kita coba lihat produknya kaftan aja ya, karena ini lagi musim mau lebaran. Jadi kita bakalan ambil produk dari GF Shop, kaftan bleach. Nah, videonya itu seperti ini ya, dari GF Shop ini. Ternyata videonya bentuknya kayak gini. Kita akan coba cari video yang lain. Nih, kalau yang ini kayaknya lebih oke ya untuk videonya, karena bukan dari status gitu loh. Aku mau ambil kulot aja deh, comfy kulot. Nah, kita ambil download, kemudian download ya. Nah, kalau udah di download kita back. Kalian ingetin ya, ini namanya comfy kulot karena kita bakalan salin link dari si toko GF Shop ini. Karena salin linknya itu nggak bisa di Chrome, nggak bisa di web kayak gini teman-teman, karena di sini tuh nggak muncul panahnya nih, nggak ada panah untuk kita nge-share linknya. Jadi back dulu, terus kalian masuk ke Shopee. Terus kalian masukin deh yang tadi, nama tokonya apa, kemudian masuk. Nah, ini comfy kulot. Tadi kan aku downloadnya yang comfy kulot. Nih, ada panah, tinggal klik aja salin tautan. Nah, karena udah disalin tautannya, kita bakalan
promosiin video untuk Shopee affiliate-nya itu di TikTok ya. Jadi kita akan masuk dulu nih ke aplikasi Milkshake. Jadi aplikasi Milkshake itu fungsinya kita nulis untuk nomor linknya tuh di aplikasi Milkshake, tapi upload videonya kita di TikTok gitu. Kita masuk. Nah, ini nomor 78 itu adalah semua item yang udah aku share videonya di TikTok, dan akan lanjut ke nomor 79. Tambah, masukin, di sini nomor 79 kulot kompi. Tadi namanya kulot apa ya, aku lupa. Comfy kulot, kulot comfy. Oke, terus tautannya atau linknya ditempel, kemudian add first dan publish. Oke, comfy kulot udah ada di link bio nomor 79. Kemudian kita langsung back dan menuju. Nah, ini udah menuju ke TikTok. Kemudian masuk aja langsung. Kita akan pilih dulu ya musiknya, mau musik apa nih. Kita pilih musiknya dulu ya, atau nggak apa-apa deh musik nanti aja. Kita akan masukin dulu langsung aja nih, ini ada tanda panah, kemudian tambah, terus ambil video yang tadi udah di-download nih. Ini adalah videonya ya. Nih kayak gini. Terus tambah suara. Ini tuh musiknya kalian bebas ya, mau masukin musik apa aja. Oke, jadi videonya seperti ini. Terus karena tadi aku sempat masukin link di link bio di Milkshake, jadi aku bakalan tulis atau kasih info untuk pembelian di Shopee link bio nomor 79. Nah, taruh aja di sini. Kemudian berikutnya mau pilih sampul atau enggak.
ini dia udah ada judulnya ya. Tinggal tulis caption. Ning bio nomor 79. Oke. Dan jangan lupa tagarnya masukin ya. Setelah itu posting. Nah, itu adalah hasil video yang kita promosiin di TikTok. Nih, jadi yang maksud aku tadi masukin link itu, jadi di sini teman-teman di HTTPS kita akan coba cek. Nah, ini dia. Nomor 79 adalah Kulot Comfy. Kita akan cross check apakah linknya benar atau enggak. Nah, ini udah langsung terhubung ke tokonya ya. Berarti kita udah bener masukin link bio yang ada di aplikasi Milkshake dan dipromosikan di TikTok. Dan info aja nih, kalau misalkan kalian mau mempromosikan di Instagram dan atau misalkan di WA, itu juga kalian bisa pakein aja video, nanti kalian kasih linknya gitu di masing-masing sosial media. Oke teman-teman, itu dia video dari aku untuk promosi Shopee Affiliate. Tapi kalau misalkan kita nggak punya barang nggak masalah, karena sekarang udah canggih banget ya. Jadi tuh toko-toko udah ngasih videonya gitu loh, udah ngasih review barang berbentuk video, banyak yang seperti itu. Jadi kita bisa cari video-video di Shopee-nya langsung. Semuanya bisa di-download ya untuk di Shopee. Buat teman-teman semua, jangan lupa juga like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.